Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan menuju ke peraih Top GPR Figure Award 2023 selanjutnya. Mari kita lihat video berikut ini. Menjabat Gubernur Bali sejak 5 September 2018, Dr. Insinyur Iwayan Koster MM adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP sejak 2004 hingga 2018. Di bawah kepemimpinannya, Bali berhasil menjadi tuan rumah perhelatan dunia KTT G20 dan membawa Bali sebagai destinasi wisata dunia. Visi Nangun Satkartiloka Bali, di mana salah satu misinya mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah, diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bertransformasi menuju digital. Sebagai orang nomor satu di Provinsi Bali, Iwayan Koster memandang pentingnya arti keterbukaan informasi publik melalui upaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh, mengutamakan kecepatan dan ketepatan waktu untuk memuaskan rasa dahaga publik akan informasi yang cepat, mudah didapatkan, mudah dicerna, dan tetap menjaga kualitas informasi. Hadirin sekalian, inilah peraih Top GPR Figure Award 2023, Iwayan Koster, selaku Gubernur Bali. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Iwayan Koster selaku Gubernur Provinsi Bali yang telah meraih penghargaan Top GPR Figure Award 2023. Dan kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Iwayan Koster untuk memberikan sambutannya. Om Swastiastu, yang saya hormati tim yang telah melakukan asesmen terhadap pelaksanaan award ini. Saya tidak pernah memikirkan akan mendapatkan penghargaan. Tapi memang sejak dilantik sebagai gubernur, saya betul-betul mencoba memahami dengan sekuat tenaga apa yang harus dijalankan untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif. Dan di dalam pembangunan Bali, saya menerapkan visi Nangun Satkartiloka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung berbagai bidang prioritas untuk bukan percepatan pembangunan, karena Bali dalam banyak hal masih sangat tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain, termasuk di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur. Baik infrastruktur darat, laut, dan udara, serta infrastruktur untuk telekomunikasi. Di dalam tata penyelenggaraan pemerintahan juga, sesuai dengan misi pembangunan Bali, yaitu agar transparan dan akuntabel, serta selalu mendapat partisipasi dan dukungan publik, maka komunikasi secara efektif dan efisien harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Itulah sebabnya di dalam setiap kebijakan serta tata penyelenggaraannya itu selalu dikomunikasikan melalui berbagai media yang ada, media cetak, media elektronik, dan juga media sosial. Sehingga dengan demikian, masyarakat luas dapat memahami apa yang telah dilaksanakan dan apa yang akan menjadi wajah Bali ke depan dengan visi pembangunan yang tengah kami jalankan ini. Atas penghargaan yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya mewakili pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali, dan tentu saja penghargaan ini akan kami berikan kembali kepada masyarakat sebagai tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelaksanaan sebagai Gubernur Bali. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Terima kasih dan selamat saya ucapkan kepada Bapak Iwayan Koster selaku Gubernur Provinsi Bali atas penghargaan Top GPR Figure Award 2023. Semoga dengan penghargaan ini
Bapak Wayan Koster dapat membuktikan kinerja dan dapat meningkatkan kinerja untuk terus memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah yang bertransformasi digital di Provinsi Bali. Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas penghargaan yang telah diraihnya. Baik, kami mohon kesediaannya Bapak Wayan Koster untuk dapat foto bersama dengan Bapak Arief Munajat. Kami persilahkan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, Pak. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Pak dan Wayan. Selamat kepada Bapak Wayan Koster. Terima kasih.